Ratu Terjun Negara Dato' Pandilela Rinong bakal menyertai satu kejohanan pemanas badan di Ipoh Perak bulan depan. Ia sebagai antara usaha bagi mencari keserasian bersama pasangan baharunya dalam acara 10 meter platform seirama. Jelas pemenang pingat Perak Sukan Olimpik London 2012 itu, beliau sudah pun mula menjalani latihan dengan pasangannya itu. Namun, perlu terus digilap sebagai persiapan ketiga temasya besar tahun ini, iaitu Sukan C, Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Pemilihan venue latihan dan pertandingan di dalam negara juga katanya lebih praktikal kerana tidak memerlukan kos yang tinggi dan tidak perlu kuarantin. Untuk terjun sebab dia bukan space friendly, jadi kami ada susah sikit nak pergi competition di luar negara sebab dia punya, bila balik tu dia punya quarantine tu akan effect kami punya performance. Jadi ada lebih baiknya untuk tinggal saja di Malaysia dan bertanding di Malaysia saja. Bagaimanapun, buat masa ini beliau tidak mahu mendedahkan nama pasangan baharunya itu. Atlet kelahiran Sarawak itu sebelum ini pernah membentuk gandingan mantap bersama Datuk Liang Man Yee dan mencipta banyak kejayaan sebelum pasangannya itu mengumumkan persaraan.